Akhirnya Gatot Kaca berhasil menumpas kejahatan dan membuat Tanah Jawa menjadi aman. Selesai deh ceritanya. Yuk, sekarang Adik tidur yuk, kan besok Adik sekolah. Iya Bun, tapi jangan matiin lampu ya, kan Adik takut. Adik nggak boleh takut. Adik harus jadi pemberani nih kayak Gatot Kaca. Ya udah, sekarang Adik berdoa dulu deh, kan Allah akan jagain Adik. Yuk, kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Anak pinter. Yuk, sekarang kita bobo ya. Cahyo, wah cuaca hari ini cerah dan udah terang ya. Pastinya udah pada semangat kan? Karena hari ini Kak Fia akan berkunjung ke SDN Kebon Jeruk 17. Kak Fia penasaran nih, sahabat-sahabat, di sana masih ada yang takut dengan kegelapan gak ya? Kalau sahabat di rumah gimana? Kayaknya itu deh, kita kesana yuk. Halo juga sahabat Cayo yang ada di rumah. Selamat datang di Cayo bersama dengan Kak Fia tentunya. Nah sahabat Cayo, hari ini Kak Fia lagi ada di sekolah SDN Kebon Jeruk 17. Kalau gitu Kak Fia mau dengar semangatnya. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Sahabat-sahabat di sini sudah sangat semangat dan Kak Fia berharap sahabat di rumah juga semangat kan? Negeri apa ini? Pasti ini negeri dongeng karena semuanya cerah, terang, nggak ada kegelapan. Kalau di sini Kak Fia pasti nggak takut lagi. Wah. Siapa ya sahabat? Kami adalah peri-peri yang ada di negeri dongeng ini, Kak Fia. Oh, peri-peri. Pantesan dari tadi Kak Fia lihat peri cantik-cantik semuanya. Wah. Selain peri, kita juga bisa menari loh. Oh, peri jago nari. Oke, kalau gitu kita sama-sama hibur teman-teman kita yang ada di SDN Kebon Jeruk 17 yuk. Boleh dong. Oh. Oke, kalau gitu kita turun bareng-bareng ya. Ayo, kita turun. 1, 2, 3. Penari cantikku, bidadari kecilku. Yeay. Oke, ini karena bidadari kita sudah turun dari kayangan ya, dari negeri dongeng. Sekarang
Silahkan kembali lagi. Kavia, persilahkan kalian untuk kembali lagi ke negeri asal kalian. Ya, dadah. Dadah, Kavia. Nah, gimana sahabat? Seru kan rangkaian acara hari ini? Buat kamu yang sekolahnya juga pengen didatengin sama tim Cayo, isi formnya di bawah ini ya. Tuh. Dan jangan percaya sama penipuan, karena semuanya gratis. Oke? Oke? Kalau gitu, tetap di Cayo Cerita Anak Indonesia. Ya, go, go! C. A. I. Eksperimen sebentar lagi. Boleh, tapi habis itu balik lagi ya. Empat. Tiga. Hilangin itu, hilangin si tiang listrik. Tiang listrik.